Jenazah yang ada di lokasi kebakaran ini untuk dugaan sementara korban meninggal karena apa nih? Ya korban diduga meninggal karena dia memang kehabisan oksigen ya, karena dalam cukup panas, asap cukup tebal. Informasi awal dari keluarga korban ada di lantai atas, ya kemungkinan kami cari di atas tidak ada, kemungkinan besar ada di bawah. Makanya kami kusirin, kami sampaikan ke anggota cari kamar mandi. Akhirnya korban ditemukan di kamar mandi, kondisi masih utuh. Belum terbakar sama sekali, hanya dia dehidrasi dan kehabisan oksigen karena menghirup banyak asap. Oke, RT hanya satu orang ya, Mak? Betul saja. Untuk bapak. Laki-laki berarti? Laki-laki 52 tahun ya. Terima kasih.